kalian sedang masak apa? Oh, ini ada mie. Yaitu sebenarnya bukan mie, usus kuntilanak. Kita makan usus kuntilanak. Hei, ada yang mau gak? Ini usus kuntilanak. Hai kuntilanak, keluar lo. Awas lo ya, kalau lo gak berani keluar, gua akan tarik tuh usus lo. Nah, mari kita persiapkan untuk membakar usus kuntilanak. Usus kuntilanak. Hei kuntilanak, keluar lo. Ingat, kuntilanak akan gua cekek. Kuntilanak akan gua obrak-abrik ususnya. Hei kuntilanak, keluar lo segera. Yeah. Ah, kita serang dia. Hei kuntilanak. Yeah. Teman-teman, saya ada di rumah kosong yang sudah lebih dari 10 tahun tidak merawat, tidak ada apa-apa, kosong semua. Saya ingin dengan teman saya, kita tidak perlu takut setan, kuntilanak kita lebih sempurna, dan kita akan menjelajahi berdua dengan teman sahabat saya, senior saya, namanya Hulisat, dipanggil Fresia. Mungkin ntar setengah jam atau 15 menit kita naik bang, gua nggak diajak. Kita naik bang, kita bang Sles. Oke Jul, ayo kita telusuri isi rumah kosong ini, di mana kuntilanak itu ngumpet. Lalu kita tangkap dan kita obrak-abrik khususnya. Lalu kita masak dan kita campur dengan bumbu-bumbu kaldu ini dan juga kangkung supaya bisa dinikmati dengan lezat. Oke, eh kalian dengar nggak? Hah? Nih, siapin masakannya. Bumbunya mana Jul? Gue lupa guys, telurnya belum gue goreng. Ciptaan Tuhan yang paling indah, bulan, bintang, langit dan awan, ciptaan Tuhan. Alhamdulillah. Ayo kawan-kawan, kita masuk dan kita kejar itu si kuntilanak. Di mana dia bersembunyi? Dan lo Jul, tangkap tuh kuntilanak. Wan, jangan pengecut ya. Jangan pengecut. Gimana? Di tangga? Yang benar? Iya. Coba kita ke tangga aja dulu. Suara apa itu? Assalamualaikum. Di sini mau antar paket kayaknya. Ya. Oh, ini ya kayaknya ada. Udah mulai melihat nih. Mulai merinding nih, mulai merinding nih. Permisi. Oh, ini ada. Nah, kini kita telah berada di ruangan paling atas, ruangan yang paling seram, dan di sini konon katanya kuntilanak ngumpet. Nah, Irwan, di mana tuh kuntilanak? Coba lu cari sana ya. Wah, Jul, cari tuh kuntilanak. Ayo coba kita masuk ke ruangan sebelah ini. Ini ada tempat ngumpet. Gua rasa kuntilanak ada di sini. Dan ini lorong yang paling gelap. Coba cek ke dalam. Nah, Jul, ada gak Jul? Kuntilanaknya? Cek. Coba lihat ke dalam. Pemirsa, ternyata kuntilanaknya tidak ada. Kemana dia? Nah, saya akan berjalan ke lorong lagi. Dan ini ada tangga yang ke arah bawah. Kita ikuti. Hey, coba cek Jul ke sini. Nah, gue akan coba masuk ke dalam terus. Nah, ini rupanya ada tangga nih. Wan, lu coba cek kuntilanaknya ada di mana, Wan? Ini bangunan yang itu. Ini bangunannya. Sudah lama. Nah, coba tuh cek di dalam pintu samping kiri ya. Hey, kamera, ikut ke dalam, coba. Oke, ternyata ini pemirsa di dalamnya ada toilet bekas, ya bekas toilet yang sangat rusak. Dan kita ke bawah lagi cari tuh kuntilanak di mana dia bersembunyi. Dan bagi penonton, masihkah penasaran dengan kuntilanak ada di mana? Nah ini ada dua pintu tapi terbelah dan kelihatannya pintu ini serem banget. Dan ini dulu adalah kamar yang
cukup seram karena dulu pernah jadi klinik. Ini telah berubah menjadi rumah hantu dan banyak setannya. Jul, buruan tangkap itu kuntilanak. Kita sudah lapar ini, biar segera digoreng tuh kuntilanak. Nah, tuh di dalam, tangkap aja langsung kuntilanaknya. Dan itu adalah prajurit dari para kuntilanak yang akan mencari kita semua. Jul, kuntilanak yang mana, Jul? Ayo buruan tangkap. Nah itu, tuh muncul di samping lu, Jul. Ada setan. Lu gak takut, Jul? Ayolah, tangkap itu kuntilanak. Dan mana tuh si Irwan ya? Jangan masa jangan... sih, si Irwan jadi pasukan kuntilanak? Irwan maju kuntilanak, Jul. Coba lihat ya. Ayo kita tangkap si Irwan tuh. Kurang ajar, dia sudah jadi setan dan jadi pengikut kuntilanak. Tapi dia pengecut. Tetap kita harus cari. Ayo kita kejar. Ah, kamera, ikut sini. Cari Irwan. Nah, terus mana si Irwan? Pengecut amat sih, takut sama kuntilanak. Jul, ini ya. Ini tempat ini gua enggak lihat sama sekali jalanan. Kamera, cahaya, lampu, tolong masuk ke depan ini biar gua bisa lihat. Di sini pemirsa, kuntilanak tetap bersembunyi karena dia takut dengan kita-kita orang. Entah di mana dia atau mungkin dia berada di atasnya. Di sini ada tangga dan ada pohon yang sangat tua. Di sini ada pohon tua yang gua rasa kuntilanak ada di atas. Nih, lihat ke arah atas. Coba dong kameran, noh, ke atas. Ini di atas ini banyak kuntilanak. Kalau nggak salah kuntilanaknya ada 2 ekor. Ya. Tuh, lihat ke atas ada pohon. Nah, itu tempat dia ngintip biasanya. Dia biasanya nakutin si Irwan yang suka tidur di sini. Irwan, mana lu, Wan? 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 Irwan? Irwan? Mana lu, Wan? Waduh, dia nggak ada. Oke, kita ke arah keluar belakang coba. Nah, kita cari kuntilanak itu mungkin ada di sini. Dan si Irwan juga sepertinya ada di depan ini. Tuh, ada penampakan. Kalian penonton lihat nggak? Nah, saya akan cari Irwan di sini karena dia sudah bersekutu dengan kuntilanak. Dan saatnya kita harus istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan pengembaraan mencari kuntilanak. Dan saya akan ngopi dulu. Dan para penonton jangan kemana-mana. Nanti kita jumpa lagi. Nah, tuh Irwan tuh. Hei, mana saja Irwan? Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah.